Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Papa Ias Gorontalo. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat situasi kampus baru Universitas Negeri Gorontalo. Kampus ini berada di jantung Kabupaten Bone Bolango, yaitu terdiri dari 13 gedung megah, gedung kuliah Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Pertanian, dan Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Gorontalo. Nah teman-teman, universitas ini tidak jauh dari Center Point Bone Bolango. Setelah resmi beroperasi di tanggal 20 Januari 2020, nah teman-teman, inilah situasi Universitas Negeri Gorontalo di tahun 2021. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai dari pintu masuk Universitas Negeri Gorontalo ini. Jadi ikuti terus ya teman-teman, karena saya akan berputar-putar mengelilingi kampus UNG ini sampai di bundaran titik tengah dari kampus ini. Selamat menyaksikan. I'm in love with you.
Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa, jika Anda suka video ini, silakan di like dan di subscribe channel ini supaya kalian mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.